peduli dengan kondisi pendidikan di wilayah Kota Batam, khususnya di daerah yang jauh dari kota, Afafa Group Jumat pagi menyalurkan dana CSR ke Rumah Sehat Indonesia Afafa Marina di kawasan Marina View, Batu Aji, Batam. Hari ini telah kita buka RSI Afafa Mandiri, Afafa Peduli untuk melakukan kegiatan sosial. Dana-dana CSR dari grup Afafa akan disalurkan di sini untuk melakukan kegiatan sosial setiap hari, ya, baik pengobatan gratis maupun sekolah kindergarten yang ada di sini. Menurut pembina Yayasan Afafa Peduli, Andi Kusuma SHMKN, dana sosial dari Afafa Group akan disalurkan ke Yayasan Rumah Sehat Indonesia Afafa Peduli Bangsa. Ini sebagai bentuk kepedulian owner Afafa Group, Timothy Tarman, untuk dunia pendidikan di Kota Batam. Penyaluran CSR dari Afafa Group ini ditandai dengan pengguntingan pita pembukaan kindergarten school oleh owner Afafa Group, Timothy Tarman, dan pembina Yayasan Afafa Peduli, Andi Kusuma SHMKN. Kami peduli buat anak-anak karena tempat ini agak jauh dari Batam Center. Jadi kami juga rindu bahwa anak-anak kita yang pendidikannya mungkin mereka mau bersekolah di Batam Center, tidak ada waktu, kami akan memberikan kontribusi untuk tempat ini biar mereka juga mendapatkan nilai-nilai pendidikan yang sama dengan Batam Center. Selain acara peresmian kindergarten, pihak Rumah Sehat Indonesia Afafa Peduli juga melakukan kegiatan sosial lainnya, yaitu pengobatan gratis dan gunting rambut gratis dan pendaftaran kindergarten. Acara sosial pengobatan gratis dan gunting rambut gratis ini direncanakan akan dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk warga lingkungan Marina View. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.